semua, kembali lagi bersama Chris Wan, Jalan Indonesia di konten di Elite Vlog. Di Elite Vlog kali ini, kemarin kan kita udah ngebahas tentang Nuvo. Ya, Nuvo yang akhirnya gue bongkar, terus sebelum dibongkar, udah dino. Nanti kan lagi dibongkar nih, proses lagi dibongkar. Gitu, untuk naik spek lah, sedikit, gak usah banyak-banyak. Si Nuvo lagi dibongkar, sambil nunggu Nuvo, karena memang di luaran lagi rame banget sih Yamaha Mio 4CR5TL, jadi kemarin kan gue udah nyobain yang 2 tak. Kebetulan kemarin gue lagi nyari-nyari nih sama adik gue, nyari-nyari barang. Ternyata di salah satu marketplace menemukan satu penawaran yang menarik gitu. Jadi akhirnya kita putuskan buat ngambil si Yamaha Mio gitu, teman-teman. Jadi kita sekarang udah dibongkar semua. Motornya ada di belakang gue nih, dibongkar semua yang speknya bisa dibilang lebih tinggi dibanding Nuvo gue. Jadi yang buat penasaran speknya seperti apa, terus akan kita apain, makanya yang buat teman-teman jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Ini gue lagi ditemenin sama Mas Opai yang memang dipercaya buat kemarin bangun Nuvo gue. Sekarang kita paralel buat ngecek Mio-nya, karena memang ini bangunan dari bengkel lain, jadi memang ada beberapa hal yang harus dirapihkan gitu. Jadi sekarang motornya kita lihat bareng-bareng. Nah, sebelum kita lihat bareng-bareng motornya, jangan lupa buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Daily Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Daily Indonesia. Ayo kita lihat bareng-bareng sekarang Mio tong setannya. Kenapa tong setan? Karena suara berisik banget teman-teman pas lagi nyampe, ya. Sekarang kita udah copot-copotin semuanya. Sekarang bodinya seperti ini. Tuh, iya kan? Speknya, motornya udah 4 klep pakai Moto One. Pistonnya 66, langkahnya 62, karburator P28, terus si dinamo starter juga udah ganti, ini pakai oil cooler juga. Pakai punya apa nih, Pai? Kayak punya GSX. Punya GSX. Jadi kemarin bodinya palsu. Jadi kita copotin semua bodinya, terus bisa dibilang kita akan refresh beberapa parts ya dari motor ini. Terus yang kemarin di sini banyak banget oli-oli bocor, diberesin sama Mas Opai. Terus di sini juga bocor semua, terus kabel-kabel selang hawa semuanya udah di cek-cek lagi sama Mas Opai. Motornya seperti ini, teman-teman, ya kan? Ih, ini kok warna hijau, Pai? Spek apa ini? Ini hijau. Tuh, dari bawa-bawakin sama Mas Opai, nanti kita pakai akrilik, CDI-nya udah pakai BRT, ini pakai tadinya selang si tabung hawanya ini ada di depan sini, teman-teman. Jadi nggak bisa pakai dek mesin, jadi dipindahin ke sini biar bisa lebih rapi lah gitu. Terus selang hawanya dimasukin ke sini. Jadinya berantakan kemana-mana olinya. Ntar udah terpakai P28. Nah, karena lumayan menyedihkan motornya ya. Tuh, ini semua ini palsu semua. Jadi kita copot. Jadi kita udah beliin barang-barang. Kurang lebih barang-barangnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada bodi kasar, bodi halus baru semua, karena motornya aslinya warna biru aja ya. Warna biru 2007. Warna biru asli sporty. Asli sporty, lengkap semua suratnya, jadi memang lumayan jackpot kita dapatnya. Ini ada bodi-bodi kasar baru, ada bodi halus-halus warna biru. Kita balikin ke originalnya. Spakbor semua segala macam, cover kipas, semuanya ada bonnya. Lumayan. Terus ya semuanya lah. Cover-cover CVT semua kita beliin baru. Velg juga kita akan ganti pakai RCB. Aji punya velgnya. Berapa bannya kita pasangin dulu sementara, kita lihat cocok apa enggak pakai velg hitam. Kalau nggak, nanti cuma kita yang kasih yang lebih-lebih nyala-nyala gitu. Ini ada beberapa parts yang udah datang tadi. Jadi ini kita selang rem pakai Vince. Kenapa? Karena ini ada biru-birunya, teman-teman, lucu ya kan? Terus ini bracketnya kita pakai CNC. Terus sama kaliper kita pakai Formula 81. Kenapa pakai ini? Karena jujur, gue belum pernah pakai. Terus menurut gue bentuknya menarik, warna biru juga, jadi nanti akan disesuaikan sama si bodinya gitu. Ya perintil-perintilannya lah gitu, matching-matchingnya lah gitu. Terus shocknya juga kita ganti, shock depan ini jelek banget tuh ya, shock depannya. Jadi kita akan ganti pakai punya apa ini, Pak? Miosol. Kenapa? Karena bracket si kalipernya kita pakai emang yang pakai punya Mio Smile atau Mio Sol ya?
Ini punya AA, nggak kepake di kantor, jadi gua manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mas Opay lagi ngampas-ngampas, Pak. Ini CC-nya kan kemarin kita dihitung ya, Pak ya? Iya. Kemarin udah nyobain nih, dia doang yang nyobain. Gua belum nyobain, karena gua masih belum berani lah nyobain motor ini dengan belum dicek-cek sama dia gitu. Enak, Pak, mesinnya, Pak? Buat mesin oke. Oke, ya? Iya, power mesin oke. Power mesin oke. Terasa ya 66-nya ya? Berasa ya? Jadi kalau kemarin gua cek CC-nya, cara penghitungan CC-nya kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, teman-teman. 0,785 dikali diameter piston, dikali diameter piston, dikali langkah terakhir. Nah, ini jadinya 213 CC ya. Mungkin pemulakannya jadi 215 ya, teman-teman ya. Jadi untuk CC segitu Mas Opay bilang lumayan. Tapi jujur gue belum nyobain. Jadi nanti setelah barang-barang yang terpasang, setelah gue yakin kalau motornya aman, baru akan kita coba gitu. Jadi sekarang udah dibersihin semua. Ini sasis-sasis dibersihin. Kita cek juga sasis-sasisnya semua. Kata masih bagus semua. Tadi juga ini o-ring pompa oli ya, Pak ya? Iya. Kita ganti kemarin bocor banget, teman-teman, dari sini nih. Tembus semua gitu. Jadinya ini juga standar berdiri yang nggak ada ya kan. Jadi nanti kita akan pasangin standar berdirinya. AC belum dapat, nanti kita cari dulu. Kemarin tadi udah muter beberapa toko, belum ada. Standar berdirinya udah ada, tapi AC belum ada. Nanti kita akan pelan-pelan kita akan rapihin motornya supaya bisa. Gue dengar-dengar ada yang mau ada banyak acara jalan-jalan naik motor dekat-dekat ini ya kan. Jadi mungkin motor ini kita akan siapin buat jalan-jalan bareng. Jadi jangan kemana-mana, tonton videonya, tontonin update atau proses restorasi ala-ala buat si Mio Sporty 2007 tong setan ini. Jadi karena ini saklarnya udah pada jelek-jelek, teman-teman. Jadi sekalian kita pasangin saklar punya Aerox yang NVX. Kenapa? Karena di sebelah kanannya itu ada buat engine cut off-nya. Itu nanti kita akan pakai buat cut off si fan dari oil cooler-nya, karena ini oil cooler-nya dilengkapi sama fan. Lihat dulu. Iya kan, jadi ini buat cut off si fan dari cooler-nya. Jadi biar oil cooler-nya itu nggak selalu nyala fan. Kita fungsiin di sini. Gitu. Oke. Jadi sekarang udah pasang nih dek ininya, dek depan kita dek kunci udah ditandain buat oil cooler, karena memang oil cooler terlalu besar buat taruh dalam. Jadi kita ganti oil cooler yang lebih kecil, kayak kita pasang dulu di sini. Udah ditandain nih bolongan di sini. Tapi selangnya kan kemarin ada di luar. Jadi sekarang mau diusahain selangnya ada di dalam. Terus tadi juga habis ganti kabel aki. Kabel akinya baru karena sebelumnya kabel akinya sekali. Jadi malah jadi masalah. Jadi kita ganti-gantiin dulu baru kabelnya. Aki juga kemarin ngedrop pas diambil. Kita ganti aki baru. Ini menuju nanti kita akan masukin oli dulu. Kita set dulu oil coolernya baru kita nyalain motornya. Mudah-mudahan nggak kemalaman ya, karena kalau kemalaman juga akhirnya dimarahin tangga kalau udah bunyinya seperti ini. Oke, teman-teman, jangan kemana, tetap tonton videonya. Ini CVT pulinya pakai Mio J ya, Pak ya? Iya. Ini belakangnya? Belakangnya pakai standar custom. Standar custom, kita belum tahu nih rollernya berapa kilo, berapa gram ya, Pak ya? Iya. Tapi kalau menurut lo nih, menurut perkiraan lo berapa gram rollernya? Kan lo udah ngerasain motornya nih. Paling ya sekitaran pakai 12 antara 11 gram. 12 atau 11 gram? Iya. Oke, nanti kita buktikan ya. Kita bongkar bener apa enggak. Soalnya kemarin katanya Opay Haji juga udah nyobain, kayaknya si roller ini diberatin aja ya. Karena kalau enggak terlalu liar bawahnya. Bawahnya. Iya. Yeah. Kayaknya bawahnya sekarang bawahnya terlalu smooth. Atasnya kayaknya. Jadi juga kemarin di Opay udah nyoba sih, dia terbang-terbang. Tapi kalau misalnya rollernya terlalu enteng juga malah jadi nggak enak. Jadi nanti kita akan coba cek dulu berapa, habis kita sesuaikan dengan power mesinnya. Piringannya udah nyampe pakai 220, karena pakai 14, jadi pas lah, nggak begitu besar. Ini pakai sweet, modelnya aku suka banget. Jadi yang kita pakai ini di Fairflow. Lagi banyak banget nyari baiknya. Ketemu. Coba
kita pasangin di serap ini. Pasang selang ke arah bawah. Ya kan? Karena selang yang atasnya udah kepasang. Belum. Dari sini nanti turun ke bawah. Kan? Nanti kalau ini dibolongin nih. Ikutnya. Coba udah ketempel nih. Agak kecil ya. Leg room. Leg room agak kecil. Ya nanti selangnya akan turun ke sini. Terus jadi lagi dibolongin dulu. Habis itu turun ke bawah sini. Nanti kita tutup pakai deck bawah. Nah ini jadinya si selang masuk lewat sini. Tuh, tadinya lewat depan. Balikin. Jadi sekarang kita pasang di sini supaya nggak terlalu kelihatan dari depan, jadi lebih clean. Pemannya juga kepasang. Ini udah ditolak semua atas bawah. Selangnya kita lewat sini. Kabel si extra fan-nya akan kita selipin lewat sini supaya nanti soket ketemu tapi kabelnya nggak ngewek ke kaki, takut ke selimpet kaki. Jadi kita masuk lewat sini, nanti langsung masuk ke soket yang nanti akan kita ganti si pakai engine cutoff-nya si Aerox NVX buat mutus si soket extra fan buat si oil cooler ya. Nah, akhirnya jadi juga nih Yamaha Mio Project 3 hari. Jadi motor ini dibeli di hari Jumat malam. Jumat malam, terus Sabtu, Minggu, Senin kita bongkar, kita ganti banyak banget partsnya sampai akhirnya jadi seperti ini. Tadinya tuh bodinya bawaannya itu udah nggak bagus. Sebenarnya masih overall masih oke, tapi palsu semua bodinya, jadi kita copotin semua. Terus banyak banget yang diganti, dari master rem kiri, terus master rem kanan kita ganti. Terus untuk oli, apa mesin-mesinnya juga tadinya olinya pada bocor. Dari tutup sentri, semua segala macam udah pada bocor. Terus kita udah benerin semua, olinya udah ganti juga. Dari magnet juga banyak banget, cover kipas nggak ada, segala macam. Kayak bodi-bodi ini semua baru, bodi halus, bodi kasar semua baru. Lampu depan, lampu belakang juga kita ganti. Lampu depan baru, lampu belakang kita ganti. Knalpot juga ganti, karena yang kemarin luar biasa teman-teman bunyinya. Terus kayak hand grip, saklar, karena memang kita pakai oil cooler yang ada fan-nya, jadi dibanding pakai switch, tadinya pakai switch nggak kurang rapi, akhirnya kita ganti pakai saklar kanan kiri dari Aerox yang NVX yang ada engine start off kill switch-nya, jadi bisa dibikin buat pakai si buat extra fan-nya nyala atau mati gitu. Jadi motor ini pertama kali dibawa hari ini ke kantor buat jalan jauh, karena sebelumnya jalan jauh nggak jalan jauh, cuman tes deket-deket doang. Overall mesinnya oke, nggak terlalu panas, karena kan dengan spek yang segitu takutnya panas ya teman-temannya. Gua ngerti lah kalau buat teman-teman yang nonton mungkin udah biasa, tapi gua takutnya panas. Jadi gua bangun sama adik gua kemarin, kita konsen buat ke look sama ke kerapihannya dulu gitu. Jadi mesin belum diapa-apain, jadi cuma betulin yang bocor-bocornya doang. Karburator juga udah kita beliin tapi kita belum install. Ini pakai 28 PE, kayaknya masih kurang, jadi kita mau naik ke 30. Terus knalpot juga masih pakai pipa bawaannya yang cuma ganti silencer, karena kemarin bacot banget jadi kita pakai silencer yang agak besar supaya meredam suaranya, takut ganggu ya teman-teman. Terus baut-baut semuanya udah ganti semua pakai stainless 80% lah untuk yang bagian luarnya udah hampir semuanya, bagian bagian dalam belum diganti, biarin aja karena nggak kelihatan, jadi kita konsen ke yang kelihatan dulu. Jok juga udah dibentuk ulang gitu. Terus pengereman depan selain mas ratas kita ganti, si selang rem, kaliper sama piringannya juga kita ganti. Piringan kemarin gue pakai, coba-coba pakai piringan Thailand, ternyata nggak plug and play teman-teman, karena dia memang universal untuk Honda dan Yamaha, jadi harus miring-miring. Gue nggak mau, gue maunya yang aman-aman aja, jadi gue pakai exciter lagi. Terus shock depan juga ganti, karena shock depannya kemarin kan pakai sporty, karena ini bracketnya pakai punyanya Mio Smile atau Mio Soul, jadi pakai ganti pakai shock depannya pakai Mio Soul. Terus velg ganti pakai RCB yang palang 8. Terus bannya juga udah ganti juga. Overall motornya enak banget. Fun to drive. Teman-teman gue juga baru sekali pakai motor dengan piston lumayan
oversize-nya lumayan banyak ya. Dari harusnya dia kan 51 kalau nggak salah nih, sekarang 66 dengan langkah yang harusnya 58, ini sekarang langkahnya 62. Masih fun. Tapi ya lumayan ya teman-teman getarnya. Lumayan kaki, tangan semuanya. Terus bensinnya juga nggak tahu karena gue baru jalan sebentar dari rumah ke kantor. Jadi belum turun-turun banget. Hand grip juga kita ganti pakai TBT. Bentuknya bagus, gue suka. Terus kayak macam jalu juga kita ganti pakai stainless. Pokoknya ini motor benar-benar dibalikin ke kodratnya lah. Tadinya wah jauh lah. Jauh lah, project 3 hari ini lumayan berhasil lah gitu. Jadi banyak banget yang diganti, dirapin dalam waktu 3 hari. Dibantu sama adik gua, sama Mas Opai juga yang masang-masangin semuanya nih. Semuanya sih mesinnya kayaknya mau digarap ulang, tapi kita lagi nyari spare part headnya. Karena ini kan pakai headnya 4 klep dari Moto One. Jadi kita mesti riset dulu untuk spare partnya buat nanti kita porting atau apa-apanya. Jadi kalau kenapa-napa jadi bisa ada yang diganti gitu. Kalau spare partnya belum ketemu, takut masih bongkar ya. Tapi untuk sampai sekarang benar-benar fun to drive sih. Gue udah lama banget gak naik Mio. Tadi gue naik Mio, gue tadinya merasa kekecilan. Tapi enak sih sebenarnya, enak. Tapi kalau jujur, kalau sama Nuvo, gue lebih nyaman naik Nuvo. Tapi naik Mio, enak. Pantesan ya, banyak yang mainin. Jadi mumpung lagi rame, lagi mainin, jadi kita ikutan mainin. Setelah ini kita akan coba buat POV, buat tes jalan. Pasti teman-teman penasaran tes jalannya kayak gimana, reviewnya. Sebelumnya, siapa yang mau dengerin suaranya? Kita cek sound salikornya, karena kemarin dinamo starter juga udah digulung ulang. Jadi pakai dinamo starter yang tadinya dinamo starternya nggak mau ngangkat teman-teman. Berat banget, mungkin karena dinamo starter bermasalah. Jadi kemarin dibeliin dinamo starternya, udah buat 250cc ya? Iya, 250cc, karena ini cc-nya 215 harusnya pas. Jadi kemarin kita ganti dinamo starternya pakai yang lebih besar, yang 250cc supaya buat ngangkat. Karena kemarin motornya kan nggak langsam, belum ketemu langsamnya lah, karena memang masih develop lah buat masalah mesinnya. Karburator udah dibeliin, belum dipasang, gue pengennya langsam. Tapi dalam 3 hari ini belum ketemu langsamnya, karena konsentrasi dengan masang-masang yang lain teman-teman. Kayak relokasi dari kabel-kabel hawa, selang hawa, oli, semua segala macam itu udah direlokasi semua. Terus nyuak-nyuak kayak ginian supaya adem si headnya, gitu-gitulah konsentrasi ke pemasang-pemasangan. Jadi untuk langsam segala macamnya kita akan sambil berjalan gitu. Coba kita cek soundnya. Ini main agak bacot teman-teman. Sekarang di starternya lebih enak teman-teman. Suaranya lumayan ya. Ini udah pakai silencer yang agak panjang. Suaranya masih kayak gini. Oh, gue geber dikit. Lumayan ya, berisik ya. Jadi kalau di jalan sih agak-agak, kalau lampu merah tuh tadi, kalau merah nggak enak, gue matiin aja motornya gitu. Kemarin pas dinamo starter bermasalah, pas ngetes motor mesti bawa-bawa aki teman-teman, karena dinamo starternya tidak ngangkat kalau buat satu aki. Jadi mesti pakai jumper, pakai dua aki baru dinamo starternya mau. Dan itu pun cuman 3 kali start. Kalau 2 kalinya kan nggak langsam ya, mati 2 kali udah akinya nggak bakal kuat, udah tekor gitu. Tapi tadi kita lihat pengisiannya masih bagus ternyata, karena aki juga baru diganti, jadinya masih bagus lah gitu. Jadi sekarang lebih tenang lah di bawahnya gitu. Oh iya, standar miring juga nih ganti pakai CNC. Gue suka banget bentuknya karena harusnya bulat nih jadi kotak rounded gitu, jadi lebih cakep standar miringnya gitu. Jadi setelah ini kita akan coba POV tes jalan si motor Yamaha Mio ini. Ya emang knalpot agak kurang bersahabat ya, apalagi kalau pulang malam teman-teman. Jadi kemarin tuh udah sempet diganti knalpotnya, sekarang pakai inletnya 50 dengan panjang 25 cm. FYI ini saringannya udah full teman-teman, tapi suaranya masih kayak gini. Tapi kalau dipanjangin lagi knalpotnya motornya agak kurang enak, jadi memang dimaksimalkan
paling enak motornya. Jalannya ini paling enak. cm, inlet-nya 50. Motor ini sekali lagi speknya 66, langkahnya 62, 4 klep. Kalau ukuran klepnya gue lupa, tapi ini pakai headnya Moto One dengan klepnya standar, belum diganti maksudnya. Soalnya correct me if I'm wrong juga, katanya sih part-partnya agak susah dicarinya, jadi agak mau porting mau apa gitu-gitu takutnya malah jadi nggak enak motornya. Ini motor tuh gesit, enak dipakainya ya, karena banyak ini ya, banyak perubahan ya, jadi yang agak kurangnya tuh cuman nggak bisa idle, belum bisa idle, masih dicari nih idlingnya, mudah-mudahan bisa. Ini karburator pakai 28 teman-teman, gua kayak pakai manset deh kayak gini supaya POV-nya lebih enak aja teman-teman. Gue sih udah cukup banget nih kalau buat harian. Geternya, kalau nanya geternya ya, geternya bisa dibilang lumayan berasa di kaki ya, karena misalnya gede kali ya teman-teman ya. Jadi overall motornya tuh ini udah pakai Percivity 2000 sama Percentry 2000. Tadinya tuh karena motornya nggak idle jadi mesti ngocok gas, makanya maju-maju mulu. Nah ini sekarang gara-gara udah pakai 2000 jadi lebih enak lah dikocok-kocok gasnya. Yang paling penting sayangnya kan adalah remnya ya, remnya juga harus sip banget teman-teman. Ini sebenarnya makanya bisa ini teman-teman, tadi jujur gua nggak, gua takut. Suspensinya pun udah di-stel. Tapi kayaknya suspensi belakang mau ada pergantian. Untuk sekarang sih cukup lah gitu, tapi kita akan ganti sebab belakangnya nanti. Suspensi depan juga masih agak kelompokan sedikit. Di motor sih bener loh, poket-roket bisa dibilang. Gue baru sekali cobain motor Matic oversize pistonnya sebesar ini ya. Maksudnya dari 51 ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya pistonnya. Ini jadi 66. Oversize sih udah besar banget. Ada yang bisa dibilang tuh ada plus minusnya lah. Kalau ngomongin bahan bakar boros teman-teman jelas, tapi nggak ya oke lah. Kalau digigit-gigit tuh enak banget motornya. Cepet. Suka banget di motor sumpah. Thank you.
agak ngeri buat ikatnya. Gila. Habis ganti kenapa tuh belum ngerasain lagi nih. Aji sih bilangnya lebih enak, iya jelas sih, ini jauh lebih enak dibanding kemarin. Tadi pendekin di sensornya, motornya lebih ngacir. Gua kalau ngomongin bahan bakar, contohnya aja teman-teman ya. Kayak gua kemarin, Aji kemarin jalan-jalan dari Bintaro ngisi full tank, muter-muter ke Sudirman, ke Monas. Lapangan Banten, muter-muter dalam kota gitu. Itu gue isi dari rumah Pertamax Turbo itu 35.000 kalau gak salah. 35.000 gue muter-muter malam itu. Setelah muter dalkot semua segala macem. Itu sampai rumah lagi setengah. Ya setengah. Seperempat deh. Seperempat. Berarti kan sekitar 20.000-an ya. Coba cepat sama Turbo, menurut gua sih oke-oke aja. Sebenernya motor ini nggak buat kuat, tapi karena tankinya kecil teman-teman. Ini juga ada well coolernya, jadi memang kalau bisa macam-macam tan gitu. Kita nyalain tan ya. Gua gak tahan. Gila ya. Sebenernya santut lah sih, santut. Kalau macet-macet sih gua gak tahu ya. Tapi macet-macet metik ya. Aman-aman aja harusnya. Membawa motor ini ya, idle-nya enak tapi ya gitu ya, jadinya begitulah transfernya. Agak lompat motornya. Gue ngeri, kalau tadi gas, buka gas gitu sih motornya berdiri, tapi gue takut sejujurnya. RGBT 2000 kalau nanjak kayak gini permasalahannya kasih berisik gitu teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman, si Mio 215 cc ini teman-teman. Jadi kemarin dihitung-hitung cc aja 215. Rasanya seperti itu teman-teman. Kalau ngomongin masalah rasanya, pasti akan ada yang dikorbankan dari motor matic standar. Tapi plusnya adalah tenaganya itu menurut gua responsif banget ya. Jujur tadi gua bilang rasanya seperti tadi, POV-nya jadi kalau buat knalpotnya tuh berisik banget. Jadi sebenarnya yang dikorbankan juga adalah kenyamanan telinga kalian, karena pasti enakan pakai knalpot yang pendek gitu. Sama tadi yang gua cobain, kalau nanjak dengan CVT 2000 tuh memang agak mendengung berjalan. Karena kalau enggak si gasnya malah jadi lompat-lompat, makanya kemarin naik jadi 2000. Tapi motor ini tuh overall enak banget dipakai. Gesit. Beda sama motor gede ya, matic-matic gede gitu. Ini gesit banget. Simple, kecil. Tenaganya sih lumayan menjambak. Jadi speknya gue ulang lagi, ini pistonnya 66, langkahnya 62, 4 klep dari Moto One, knalpotnya inletnya 50, P1 P2-nya gue lupa nih berapa, gue dapat dari sananya. Terus knalpotnya pakai velgnya pakai RCB. Terus si piringannya depan pakai exciter, kalipernya pakai Formula 81.
si selang remnya pakai apa sih namanya? Fins L, gue suka banget bentuk kayak gini. Terus body-body semua baru, body kasar baru. Lampu-lampu depan baru. Kayak saya ini pakai MX, si holder kanan kiri pakai Aerox NVX supaya bisa ada soket buat si switch on off-nya fan-nya. Pakai oil cooler juga, pakai tadinya ini radiator GSX jadiin oil cooler bersama fan-nya. Banyak lah yang dirubah, pokoknya semuanya ini tadinya sih lumayan busuk motornya. Master rem juga pakai RCB kanan kiri, terus sama si bautnya overall sudah stainless semua gitu teman-teman. Jadi ini salah satu ininya aja sih, enak pakai motor ini. Udah lama, kemarin kan biasanya mainnya standar-standar gitu teman-teman. Kemarin Nuvo juga kita sambil kita menunggu Nuvo progress naik spek, kita bangun ini. Jadi nanti ditunggu, mungkin kalau banyak yang request penasaran sama HP-nya, nanti kita akan dyno bareng kali ya sama si Nuvo gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya. Sama kemarin kan beberapa kali kita bikin jalan-jalan tuh di YouTube ya, jalan-jalan. Jadi buat teman-teman semua yang mau, kayak kemarin beberapa yang komen mau gitu ya, mungkin nanti kalau misalnya kita bikin Matic Night Out gitu lucu kali ya, langsung aja komen kira-kira kalau yang mau dan kira-kira rutenya kemana aja gitu. Tapi Jakarta aja, jangan jauh-jauh gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.